Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udhu bika min al-baras wal-junun wal-kulam wa min sayyi al-asqam. Allahumma inna hadha al-marada jundun min junudik. Usib bihi man tasha' wa tasrifuhu 'an man tasha'. Allahumma fasrifhu 'anna وأن بيوتنا وأن أهلنا وأزواجنا ودرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين. واحفظنا مما نخاف ونهذر فأنت خير الحافظ وأنت أرحم الراحمين. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, مسلمين حاضرين برحمة الله, tamunya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia izin inayah hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke masjid, dan insyaallah kita akan meneruskan pengajian Al-Qur'an dimulai dengan talaqqi semuka surat daripada Al-Qur'an, dan kita mengambil kefahaman daripada Al-Qur'an. Dan sebelum itu kita nak sentuh sedikit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, doa yang kita baca muqaddimah sebentar tadi. Allahumma inna hadzal marad jundun min junudik. Ya Allah, inna hadzal marad jundun min junudik. Sungguhnya penyakit itu adalah tentara daripada tentara-tentara. Tusibu bihi man tasha. Kau menimpakan, memberi musibah kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tasrifuhu an man tasha, engkau menghindarkannya dan kepada siapa yang engkau kehendaki. Allahumma fasrifu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah, lindungilah kami daripadanya. Wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa dharalina, juga rumah kami, ahli keluarga kami, isteri pasangan kami, duriat anak-anak kami, wabiladina dan negara kami, wabiladil muslimin dan negara kaum muslimin. Wahfadna mimma nakhaf wa nahdam, dan peliharalah kami, peliharalah kami dari apa yang kami takuti. Mimma nakhaf wa nahdam, dan yang kami waspada, segala apa yang kita takut dan yang kita waspada. Ya, kalau hari ini adalah COVID-19, dan penyakit itu di awal doa kita sebut inna hadzal marad jundun min junudik. Ya, penyakit itu adalah tentera daripada tentera-tentera Allah. Dalam arti kata yang lain, tersebarnya dia atau terkenanya dia kepada hamba-hamba ini adalah dengan izin dan kehendak Allah. Itu datang seterusnya, tusibu bihi man tasha wa tasrifu man tasha, kau nak menimpa musibah pada siapa yang kau kehendaki. Wa tasrifu man tasha, kau akan lindungi kepada siapa yang kau kehendaki. Kemudian kita minta agar kita dijauhkan daripada penyakit, penyakit-penyakit yang buruk, apa yang disebutkan tadi, mimma nakhaf wa nahdar fa anta khairul hafiz, karena sesungguhnya engkau lah sebaik-baik
menjaga. Wa anta arhamur rahimin, dan sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang. Nah, maka doa itu adalah doa yang kita baca khususnya dalam suasana PKPP, ya. Kerana ada tempat yang PKP dibalik, diperketat balik, kan? Kerana dia makin ada peningkatan. Jadi sebagai apa kita sebutkan, intiqad kita benar ya daripada Allah. Benar, siapa yang Allah berkendak, Allah akan timpakan. Siapa yang Allah berkendak untuk hindarkan dia, Allah hindarkan. Itu adalah orang Sayyidina Muhammad, kebergantungan kita kepada Allah. Ya, kita berdoa. Selain itu, maka di sana ada perkara yang diperintahkan kepada kita, iaitulah ikhtiar, berikhtiar. Seperti mana yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, ya, SOP, ya, face mask lah. Kalau mari masjid, buat secara sendiri. Dan lain-lain SOP itu adalah langkah pencegahan. Jadi kita tidak boleh berlepas diri, kata semuanya daripada Allah. Kalau Allah berkendak nak beri, ya kena. Kalau Allah berkendak nak lindungi, ya tak kena. Jadi tak perlu SOP dah. Pasal dalam perkara hukum, dia dua. Satu, iktirari, tergagah atau terpaksa. Lagu mana pun, dia kena. Kerana Allah berkendak. Kita jaga SOP lagu mana pun, kena juga. Ya, kerana iktirari, Allah berkendak, kita kena. Tapi dalam masa yang sama, kita disuruh untuk ikhtiar, untuk mencari jalan pencegahan daripada segala bentuk apa itu penyakit lah. Kita tahu sekian begini penyakit ini, begini cara merewaknya. Jadi kita ikhtiar begitu. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, jadi kita sambung bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim pada muka surat 136. Okay, 136 ayat yang ke-69 suratul An'am yang lepas bukan minggu lepas, minggu sebelum tu saya minggu lepas saya tak ada ada musyarat di luar kawasan, jadi minggu lepas kita tangguh. Jadi minggu ni muka surat 136 ayat 69. Baik, jadi kita baca ayat-ayat tersebut 69 hingga 73. Didahului suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
وذكر بي أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على كالذي استهوته الشياطين في الأرض هيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون
qawlul haqq wa lahul mulku yawma yunfaku fis-sur alimul ghaibi wash-shahada walaupun
huruf ketiga sebelum dua sebelum dia tu, huruf bagi bawah tu sebelum dia jauh, tapi kerana dia terikut, dia ikut dengan huruf bawah bagi sebelum dia. Wa huwal hakimul khabir. Dia ni kalau tepat khabir, salah, salah dari sudut melafazkan ra tu, walaupun ra tu akhir mati, tetap pola ra tu mati, bukan hidup. Dah dari sudut bacaan apa tu memperelokkan bacaan. Benarlah dia taklah ketara sangat bila kita lafaz dengan tebal nipis, tapi dalam kita sebutkan kefasihan. Ini disebut fasahah tu, fasahah, fasahah, fasahah dalam semua dalam bacaan Quran ni, tilawah, kehafazan, apa semua, dia ada kategori fasahah, kefasihan dalam melafazkan. Jadi bila sikit tu nampak sikit ya salah, tapi besar. Sebenarnya besar dari sudut bila dalam pertandingan-pertandingan lah. Itu ra nipis. Tapi kalau baris, benda kita berhenti, kalau kita sambung, dia terjadi nipis dah. Pasal dia menurut kepada baris dia tu, asal baris depan tu kan. Kalau sambung dengan ayat selepas dia, sambung dengan ayat selepas dia tu, dia jadi tebal lah dia, pasal kita tak mati dia. Dia tadi, kaedah tadi, dia mati pasal kita wakaf dia. Bila kita sambung, ura tu tak jadi nipi macam ayat 72. Wa huwallazi ilaihi tuhsyarun. Run, ura tu tebal lah. Baik. Demikian juga baris yang kedua bawah tu kan. Walaul mulku yawma yunfaku fissur. Ura ni tebal. Walaupun dia baris bawah, pasal sebelum dia orang mati, dan sebelum orang mati tu baris depan. Jadi tebal. Sambung bau dia ni. Walaul mulku yawma yunfaku fissur alimul ghaibi wasyahadah. Pasal dia mengambil hukum, hukum roh nipi tebal ni, dia mengambil keadaan dia semasa tu. Semasa wakaf dia jadi tebal, semasa sambung dia jadi nipi. Mari pula tanya, pelik pasal apa? Ada masa nipi, ada masa tebal. Pasal keadaan dia, dia tu mati jadi tebal, dia tu bagi bawah jadi nipi. Baik. Jadi itu secara ringkas hukum tajwid. Kau panjang kok. Tiga minit. Baik. Jadi kita nak sentuh ayat pendek. Pasal masa pun tinggal pendek, ambil ayat pendek kali, ayat 72. Wa an aqimus salata wattaqu wa huwa alladhi ilayhi tuhsyarun. Wa an aqimus salat, dan agar melaksanakan solat serta bertakwa kepada-Nya. Wa huwa alladhi ilayhi tuhsyarun. Dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpunkan. Baik. Maka solat ini, ya, kita sedia maklumlah, adalah perkara pertama yang akan disoal atau dinilai nanti di hari akhirat. Mula-mula sekali akan dihisap tentang solat. Pertama sekali akan ditanya tentang solat, iaitu solat fardu lah. Bila mana solat fardu dah beres, ada kekurangan, ada kepincangan, maka akan ditengok pada solat, solat sunat. Baik, itu dalam perkara kefarduan ni, wajib ni. Dalam semua perkara wajib, maka harus dia disulami dengan sunat. Macam sembahyang fardu, sulam dia dengan sembahyang sunat sebagai pelengkap kalau sekiranya solat fardu tu ada kekurangan. Demikian juga puasa fardu Ramadan, disulam dia dengan puasa sunat. Demikian juga zakat dengan sedekah. Dan lain-lain ibadah fardu atau ibadah yang wajib atas kita. Baik. Maka
disebutkan dalam ayat ini wa an aqimus salata wattaqu, agar melaksanakan, agar kamu melaksanakan solat serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia adalah sambungan atau rentetan dari ayat 71 itulah. Ayat 71 tu panjang. Katakanlah Muhammad, adakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita, dan adakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di bumi dalam keadaan kebingungan. Sahabat-sahabatnya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutlah kami. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang sebenarnya. Qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang sebenarnya, dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Baik. Maka Allah Sayyidina Muhammad dalam ayat 72 ni didahului dengan aqimus salat wattaqu. Dua, himpunan dua. Satu dari sudut kita katakan iman, ya, yang dalam hati dada kita. Yang kedua dari sudut ibadah. Makna dari sudut yang disebut al-iman muntafdiku bil qalbi wa iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih. Terhimpun dalam ini. Tasdiqu bil qalbi, benar hati, benar hati benar-benar beriman bertakwa kepada Allah. Wa iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih aw bil alkan, melaksanakan dengan anggota lisan, melafazkan dengan lidah. Kemudian yang ketiga tu anggota, ya, solat. Jadi dihimpunkan kedua inilah aqimus solat, tidak menafikan ibadah yang lain. Cuma solat ni yang kita sebut adalah merupakan keutamaan yang nanti akan pertama akan ditanya. Kemudian membezakan di antara orang Islam dengan orang kafir pada solat. Pada solat. Beza orang Islam dengan orang bukan Islam tu pada solat tu sendiri. Kemudian wa wallazi ilayhi tusyarun, dan ingatlah bahawa nanti kita akan dihimpunkan semuanya, nanti dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala yaumul mahsyar, yaitu padang mahsyar nanti. Baik. Maka itu pada ayat 72 yang mengingatkan kepada kita agar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menjadi hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya, dan kita agar kita sedar bahawa kita nanti akan kembali kepada Allah. Yang jadi masalah dia tak sedar. Dia seolah-olah tak sedar. Kita tanya semua akan jawab. Hani buat apa maksiat ni, buat kemungkaran ni, han tak akan mati ke? Kita tanya orang yang dulu bergulungan dengan dosa maksiat, yang apa tidak mayang, tidak puasa Ramadan, han tak takut kau nanti han mati? Han tak akan mati kau? Tanya dia, dia jawab mati lah kau. Cuma kalau seolah dia dia berasa boleh jadi lambat lagi, orang muda lagi, lah ni baru umur 30, kalau kata 60 ada seperjalan apa? Sekali ganda lagi perjalanan itu, 30 ada 30 lagi. Dia tak tahu bahawa kematian itu bukan nantikan kepada tua. Bukan hanya tua baru mati, sakit baru mati, ada orang sihat-sihat, muda sihat-sihat mati. Kerana kematian itu bila apa telah ditetapkan oleh Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampainya ajal, apa ajal bila? Kita tak tahu, semua kita tahu bila kita akan kembali kepada Allah. Maka sebab itu kita sentiasa diperingatkan agar kita sedar bahawa satu ketika dan saat nanti kita akan kembali. Bila? Wallahu a'lam.
Cuma kita tahu orang yang telah mendahului kita, yang telah pergi, itu adalah pemberi peringatan kepada kita. Itu disunatkan kepada kita untuk menguruskan jenazah. Sunatan kita nak mandi dia, kemudian solat, solat jenazah atas dia, kemudian kita mengiringi dia ke kubur. Kemudian Allah Sayyidina Muhammad ialah kita masuk ke liang. Tapi kalau kata semua bakal nak masuk, payah juga. Liang besar juga. Tak, ini sunat ni, masuk terjemah habis semua. Nak masuk jenazah ke mana? Tak lah, maksudnya hak mana yang boleh kita apa menempatkan diri kita. Paling tidak pun hak ramah boleh ni semayang. Kemudian pergi mengiringi pun ramah boleh. Dan hak nak masuk liang tu lah, berapa orang yang boleh masuk. Melihat ya, perjalanan Allah Sayyidina Muhammad jenazah, maka kita akan sedar Allah Sayyidina Muhammad satu ketika dan saat nanti kita akan melalui perjalanan seperti perjalanan jenazah, jenazah yang kita uruskan tadi ini. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, ya sekadar itu kerana bunyi dah dan gong dulu ni, dulu ni betul-betul gong dan masuk masjid surau dulu gong besar gong ni tiru tu, walaupun apa digital dia nak bunyi tu ada, tapi tak segah dulu lah, dulu dah. Jadi masa isyak dah kita kena berhenti lah, pasal tadi kita sebut dah ikut SOP, kena ikut tu lah. Walaupun di sini ada satu perkara yang saya nak sentuh, tapi kerana masa tidak mengizinkan, tak apa, kita bawa ke ke pertemuan yang akan datang lah nanti, insyaAllah. Segala itu mudah-mudahan kita beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا في القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بقلعة القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تنقل dengan bacaan tasbih kafarah dan surat al-A'raf. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.